Safari Ramadan yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah ini diawali dengan kegiatan buka puasa bersama di pendopo rumah dinas Bupati Bangka Tengah pada Jumat kemarin. Nantinya Safari Ramadan akan digelar di sejumlah masjid yang ada di desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan Safari Ramadan sendiri meliputi sahur bersama masyarakat dan buka puasa serta tarawih bersama masyarakat dengan Bupati dan jajaran Pemda Kabupaten Bangka Tengah. Buka bersama diawali buka bersama di pendopo. Jumlahnya 37 titik. Buka puasa, tarawih, dan ada sahur juga. Kegiatan ini telah menjadi program rutin tahunan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam menyemarakan Ramadan di Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.